Halo teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat cool text atau teks keren ya di Android. Jadi simak video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Yang pertama kita lakukan adalah edit text menggunakan PixelLab. Jadi kalian pertama-tama itu pilih font ya, terserah fontnya apa aja, dan kalian bisa edit text pakai itu tombol editnya yang kayak gambar kuas dan kasih efek-efek 3D atau lainnya ya. Adalah membuat background menggunakan Photoshop. Jadi sebelum menggabungkan teks dan backgroundnya, kita pertama-tama membuat background dulu ya. Jadi kalian sekreatif-kreatif mungkin membuat background. Kali ini saya akan membuat background bergaris-garis warna ya. Jadi saya akan menyatu-nyatukan backgroundnya, tapi terserah kalian. Kalian bisa membuat kreatif background, terserah ada di tombol edit ya. Yang ketiga yaitu menyatukan teks dengan background dan memberikan efek. Jadi pertama-tama kita sesuaikan background dulu seperti apa, dan kedua itu kita menempelkan teks yang tadi kita bikin di PixelLab itu dan taruh di atas backgroundnya. Dan juga setelah ditaruh, kita akan memberikan efek-efek seperti efek api atau efek lainnya ya, kayak efek 3D atau efek glowing. Itu kalian bisa edit di pencet FX ya, atau pencet edit lainnya ya yang ada di Photoshop. Kalian bisa berkreasi sedemikian rupa agar menjadikan efek yang terbaik yang menurut kalian itu cocok untuk background dan juga teksnya agar menyatu. Dan jangan lupa teksnya juga diedit juga agar makin keren ya. Thank you.
terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin tutorial ini. Maaf kalau kurang jelas ya, gara-gara niat cuma video spare part, tapi nunggu di video selanjutnya mungkin akan lebih baik, dan semoga berhasil dengan cara tutorial ini ya. Mari kita tunggu.